Apakah Anda sedang mengalami masalah kesehatan seperti batuk yang tak kunjung sembuh? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan 3 bahan herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang Anda derita. Yang pertama adalah mengkudu. Dikutip dari alodokter.com, mengkudu mengandung berbagai macam zat. Salah satunya adalah kalium, yaitu mineral yang mampu membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Manfaat lainnya seperti meningkatkan stamina, mengurangi mual pasca operasi, menurunkan tekanan darah tinggi, dan meredakan osteoartritis. Bahan yang kedua adalah jahe. Dikutip dari ayobandung.com, jahe mengandung banyak senyawa bioaktif serta nutrisi yang bermanfaat untuk otak dan tubuh kita. Jahe mengandung gingerol dan cukup kuat untuk mengatasi penyakit. Jahe juga mengandung magnesium, vitamin C, vitamin B6, fosfor, tembaga, besi, kalsium, dan seng dalam jumlah kecil. Manfaat jahe mulai mengobati berbagai bentuk macam mual, mengurangi rasa sakit dan nyeri otot, mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol, hingga meningkatkan fungsi otak. Kemudian bahan yang terakhir adalah lengkuas. Dikutip dari liputan6.com, lengkuas mengandung 2 gram serat makanan dan 45 kalori. Kandungan lengkuas ini juga meliputi sumber sodium, flavonoid, vitamin A dan C, zat besi, dan beberapa phytochemical seperti beta-sitosterol, quercetin, emodin, dan galangin. Manfaat lengkuas antara lain, meningkatkan sirkulasi darah, menyembuhkan luka bakar, menyuburkan rambut, melancarkan pencernaan, menghilangkan mual, meningkatkan fungsi kognitif, mengurangi demam, anti kanker, serta meningkatkan jumlah sperma. Lantas, bagaimana cara mengolah 3 bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas. Karena kini telah hadir produk herbal dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang sedang Anda derita. Detopar merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk membantu meredakan batuk yang tak kunjung sembuh. Detopar terbuat dari ekstrak bahan alami yang diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Detopar juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 163-394-651, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Detopar memiliki beberapa komposisi sebagai berikut. Ekstrak mengkudu sebesar 1250 mg, jahe sebesar 625 mg, serta lengkuas sebesar 625 mg. Detopar diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten, serta pengawasan yang ketat, sehingga mampu menghasilkan produk herbal yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Yang pertama adalah obat herbal minim efek samping. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam, yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja secara logika kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Kemudian yang kedua adalah obat herbal multi khasiat. Obat herbal alami biasanya bisa digunakan untuk lebih dari satu jenis penyakit. Bahkan satu produk obat herbal bisa mengobati puluhan penyakit. Meskipun tidak semua obat herbal memiliki banyak khasiat, tergantung bagaimana Anda memilihnya.